5 ekskavator yang diduga digunakan untuk kegiatan peti yang diamankan pihak Polres Merangin di kawasan Pelepat, Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir Barat, saat ini sudah berada di Bangko dan dititipkan di Polsek Bangko. Namun ada yang menarik, informasi yang didapat, alat berat yang terakhir, tim sempat kesulitan untuk membawanya ke Bangko, selain lokasi yang cukup jauh, diduga banyak alat-alat yang sengaja dilepas agar petugas tidak membawa alat tersebut ke Bangko. Bahkan rantai roda informasinya ikut dilepas. Terkait hal ini, Kapolres mengaku belum mengetahui pasti apakah sengaja dilepas atau sudah dilepas sebelum pengamanan. Yang jelas, kata Kapolres, hal ini akan dilakukan penyelidikan. Selain itu, hingga saat ini Kapolres mengaku belum ada yang mengakui siapa pemilik 5 alat berat tersebut. Kalau memang namanya kita juga waktu pada saat mengamankan memang kondisinya seperti itu juga, ya kan? Kita tetap berupaya untuk memindahkan alat tersebut tetap di sini. Seperti itu juga. Artinya bisa jadi dilepas oleh orang-orang apa? Kita belum bisa memastikan seperti itu juga, namun kami tetap melaksanakan penyelidikan secara signifikan. Informasi yang didapat untuk membawa alat berat terakhir, petugas terpaksa meminjam alat ekskavator milik Kades Batang Kibul yang kebetulan spesifikasinya sama dengan ekskavator yang alatnya sudah banyak yang dilepas. Namun Kepala Desa Batang Kibul belum dapat dikonfirmasi saat dihubungi nomor teleponnya bernada tidak aktif. Lut Hidayat, Jambi TV.